diperkirakan saya mencoba buka toko komputer, alhamdulillah bangkrut. Tapi hari ini mudah-mudahan ada barokah. Terakhir bekerja di PT Elektronik Indonesia sebagai resource planning, karena kontrak tidak diperpanjang, akhirnya saya jadi berumah tangga di rumah. Mengumpulkan beberapa saudara-saudara kita yang terkena PHK untuk bisa berusaha kembali tentunya. Wujud nyata dari hadirnya BUMN Hadir Untung Negeri adalah dialokasikannya anggaran PK dan BR, program pemikiran dan bina lingkungan. Yang bapak-bapak sekarang ini jalankan adalah bina lingkungannya. Nanti kalau bapak-bapak sudah siap jadi pengusaha, kami akan bantu dengan program pemerintahan. Jadi nanti setelah itu kami nanti koordinasi dengan Yayasan Apalah. Ini ya hubungan internasional, semua orang maunya kerjasama yang saling menguntungkan. Hari ini Jasa Raharja bekerja sama dengan JDSF untuk ikut memberikan perhatian sekaligus juga membantu mencarikan jalan keluar dari saudara-saudara kita yang karena satu dan lain hal harus kehilangan pekerjaan. Jadi SF bisa begini karena dipercaya. Berapa tahun sudah? 29 tahun. Sederhana, amanah, tapi pelaksanaannya gak amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berharap ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pelatihan wirausaha suksesnya berawal dari sekarang. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Swasta yang handal, tidak hanya dibekali pengalaman aja, juga diberi pelatihan seperti semacam ini, pelatihan di Bokasari, yaitu pelatihan untuk membuat kue-kue. Kami pernah bekerja di PT Getah Leces mulai tahun 1987 sampai dengan 2014. Kemudian setelah itu kita kena PHK massal dan berupaya untuk mencari pekerjaan baru. Alhamdulillah dengan adanya kami sebagai donatur DSF mendapat undangan dari DSF yang bekerja sama dengan PT Jasa Raharja melaksanakan kegiatan pelatihan selama 5 hari di Surabaya, namanya yang teknik AC. Alhamdulillah dengan pelatihan ini kami bisa mengerti tentang teknik AC dan mudah-mudahan setelah pelatihan ini kami bisa membuka pekerjaan tentang perbaikan dan perawatan AC. Gimana?
lapor di Madinah. Bukan jeneng enggak kelihatan gini. Pateni kan. Judul pelatihan yang pertama yaitu pelatihan perawatan AC atau air conditioner. Yang kedua mengenai pembekalan instalasi listrik. Nah, untuk kami ini mendapat tugas pembekalan yang terkait dengan instalasi listrik. Nah, pada hari pertama terkait dengan instalasi listrik itu kami mengenalkan cara membuat instalasi listrik yang benar sesuai dengan acuan yang ada, misalnya di Indonesia dengan acuan kuil yang terakhir kuil itu 2011 hasil penyempurnaan dari kuil 2008, sehingga dengan acuan-acuan itu diharapkan nantinya tenaga yang kami didik ini bisa sesuai standar yang ada, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan dari instalasi listrik atau kebakaran yang disebabkan instalasi listrik itu tidak akan terjadi. Tidak, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan atau mungkin sesuatu yang sangat berkesan, mohon jangan dilupakan karena ini bagian dari kebaikan kita bersama. Jadi ada tata boga, ada perhatian elektronika yang intinya itu jadi bekal untuk kita. Mudah-mudahan minat dan bakat Bapak Ibu sekalian yang penuh dengan semangat ini bisa membuat Bapak Ibu sukses dalam menjalankan usahanya. Dengan ridho dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara ini saya tutup dengan resmi. Dan tentunya amanah-amanah yang telah Bapak berikan pada kami akan kami laksanakan semaksimal mungkin dan semoga menjadi pengusaha yang mandiri. Yang telah memfasilitasi kami selaku para calon-calon calon calon usaha yang pengusaha yang sukses. Adapun kesan kami selama dalam pelaksanaan pelatihan ini selama 4-5 hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kami sebagai modal awal untuk kami melangkah sebagai calon pengusaha. Insya Allah pengusaha. Terima kasih.